Terus-menerus akan tetapi jaraknya itu sama Tawilun dipisah dengan
jarak yang begitu panjang. Tidak ada jaraknya ini. Jaraknya berapa? Wahul wa sultanin ban hujjah
Mubinin saya jelas, mubinin saya jelas, mubinin saya jelas. Mana sultanin hujatin tak kesah hujat, hujatin tak kesah hujat, bayinatin saya jelas. Wahyatin hujatin bayinatin, wahyatin hujatin bayinatin. Aliyadu panika tanang seh mencoro, aliyadu panika tanang seh mencoro, tanang seh merah. Wal aso benteken, wal aso benteken, mana berkena? Wal aso benteken, tongkat seh detik olar. Wal aso benteken, entah benteken tongkat seh detik olar. Wawairuhuma benlainah aliyadu wal'aso, wawairuhuma benlainah aliyadu wal'aso. Minal ayati nyatana, dari makna-makan ayat, nyatana dari makna-makan ayat. Ayat ini tidak harus ayat Al-Quran, tidak. Maksudnya ayat di sini, saya mengutus Musa dan saudaranya yang bernama Harun. Musa dan Harun yang saya utus menghadapi mereka ini biayatina dengan membawa ayat-ayat saya, kata Allah. Maksudnya ayat ini adalah, ayat itu adalah tanda, tanda kebesaran Allah Subhanahu Wataala. Bukan ayat-ayat itu lah, bukan. Membawa ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wasultani mubin, dan membawa hujjah yang jelas. Membawa kesaktian yang disarumannya, kesaktian yang jelas. Yang jelas hujjah bayyinah ini adalah mukminah. Tak sampian, sampian kita berceramah bermakna tak apa. Itu bahasa mereka tangkinya mana? Pertengah kitab dari kerangkinya, pertengah kitab kalau bermakna ini kebisa makna lagi ateh. Tolong semua pada pada kitab bisa hanya berbagi pertengah ateh. Mau pada kitab pertengah tidak ateh, mungkin pada bermakna anda. Kawan macam apa? Jadi orang itu terkadang ini berdua macam, ada dua macam orang ini sama-sama mempunyai alasan. Ada pun kadang-kadang yang tidak memberikan makna. Jangan berarti biar tidak terlalu nyaman, biar tidak terlalu enteng, biar tidak terlalu berleha-leha, enak-enakan, jangan bermana, supaya ngajinya beneran, ngaji langsung menghafalkan dengan mananya. Ada yang menekankan pesantren itu kepada santri beri arti, sekalipun ada mak, sekalipun tahu dengan artinya, kalau perlu beri arti semuanya, sudah tahu itu muktada, sudah tahu itu khobar, sudah tahu itu fa'il maf'ul, berikan makna semua, karena memberikan makna itu semuanya adalah pahala. Besok akan menjadi saksi di akhir. Sama-sama ada keperluan, ada keperluan, ada keperluan. Ya, Anda mau pegang yang mana? Silakan, silakan. Jadi Allah Taala mengatakan, saya menugaskan Musa dengan saudaranya yang bernama Harun untuk membawa ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaran Aku, kekuasaan Aku, dan membawa mukjizat yang jelas, mukjizat yang berupa tangan, tangannya Nabi Musa setelah dimasukkan ke sakunya ini, kemudian dikeluarkan, ini menjadi bersinar. Kalau dihadapkan kepada lawan, ini semacam bersinar, macam apa namanya, lampu senter, sehingga lawan-lawan itu tidak bisa menghadapinya. Silau, ia tidak akan bisa maju. Nabi Musa, cuma Nabi Musa. Sekarang paling yang ada itu dalam film. Wah, wow, silau ini musuh dia.
tidak bisa menghadap, tidak bisa melihat dari situ. Itu memang Nabi Musa bukan, memang asli tangannya Nabi Musa itu. Kalau dikeluarkan dari koceknya, dihadapkan kepada pihak lawannya, lawannya tidak bisa melihat karena silau, karena sinar cahaya yang dipantulkan dari tangannya Nabi Musa. Karena itu adalah mujizat, itu tidak bisa dilawan. Lain dengan kesaktian yang namanya bin Salabin itu, apa namanya? Bin Salabin, apa namanya? Sulam. Bin Salabin. Karena pemain sulam itu ya bisa ditandingi banyak penandingnya. Malahan orang main sulam ini mengatakan, saya mohon minta maaf kepada anda-anda yang hadir di sini. Mungkin ada yang hadir di sini satu perguruan dengan kami. Mungkin ada yang ilmunya lebih tinggi daripada kami. Untuk tidak mengganggu kami, yang mohon maaf. Sebenarnya kalau ada pemain sulam itu sombong, kemudian ada orang yang ilmunya lebih tinggi dan sebagainya, ayo siapa ilmunya yang lebih tinggi daripada saya, silakan, apa namanya, tutup permainan kami ini. Ampun. Mulai ganti peningkat. Bisa tutup, maka tutup asli ini. Tutup asli takir muka-muka, ajual obat dulu, tak pagi. Amal kesuruh, pokoknya dirinya mana, tidak lagi. Kalau pemain sulap ada yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Karena ilmu itu. Kalau ilmu, wafauko, kuliri, aili, alili. Barangkali dalam jalan jalan barangkali di atasnya orang yang alim itu ada yang lebih alim. Makan pun bersama aja pun sombong. Apa lompat orang yang bernyamin. Tak kau bisa alim. Oh, ini kerana Allah Taala. Wafauko kuliri, aili, alim. Di atasnya yang alim ada yang lebih alim. Ada yang lebih alim. Sampai yang paling alim ini diantaranya adalah Sayyidina Ali. Di atasnya Sayyidina Ali adalah Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, Anah Madinatul Ilmi wa Aliyun Babu. Hanya sudah apa? Saya ibu kota ilmu. Sedangkan Sayyidina Ali ini adalah pintu gerbangnya. Artinya orang kalau akan masuk ibu kota, apa namanya, pasti melalui pintu gerbang. Kalau nanya persoalan ilmu, tidak perlu sekarang ini nanya kepada saya, cukup datang kepada Ali, akan dijawab semuanya oleh Sayyidina Ali. Makanya orang-orang kelompok Khawarij itu, apa namanya, termasuk iri dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Berarti Ali itu orang nomor dua kalimatnya di bawah baginda Rasul, dicoba oleh orang-orang awal. Ayo coba sekarang sampai di mana kita Sayyidina Ali. Caranya, ayo kita ini ngumpul 10 orang, datang secara bergantian dengan mengajukan satu pertanyaan. Semuanya sama pertanyaannya ini. Datangnya bergantian. Apa isi pertanyaannya? Mana yang lebih baik antara ilmu dan harta? Jadi pertanyaan ini satu yang membawa semua orang dengan cara berlatih. Kata mereka, kalau Sayyidina Ali itu menjawab terhadap 10 orang yang datangnya bergiliran bergantian itu, jawabannya sama, berarti Sayyidina Ali galih. Kalau sekarang ini 10 orang itu dijawab dengan jawaban yang berbeda, maka Sayyidina Ali berarti Ali. Apa yang lebih baik antara ilmu dan harta? Datanglah berlatih. Tuan Ali, mana yang lebih baik menurutkan antara harta dan antara ilmu dan harta? Ya jelas lebih baik. Apa lagi? Karena orang yang punya ilmu itu panggilannya Al-Muqarram. Al-Muqarram, yang alim, yang terhormat dan sebagainya. Kalau punya ilmu, kalau punya harta, panggilannya Al-Bakhil, yang pelit, yang kikir. Bawa orang pertama pulang dengan membawa itu. Datang yang kedua. Mana yang lebih alim, yang lebih baik Tuan Ali, antara ilmu dengan harta? Jelas lebih baik orang yang punya ilmu. Apa alasannya?
Karena kalau ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan harta dijaga oleh pemiliknya. Kalau ilmu ini kita yang dijaga, jangan ke sana bahaya. Ilmu. Kalau sekarang ini kita punya harta, harus kita yang menjaga, takut dicuri oleh maling. Banyak ini sampai 10, sampai 10, sampai 10. Jadi sekarang ini Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa bersama saudaranya yaitu Nabi Harun dengan membawa ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mujizat-mujizatnya, diantaranya tangan yang mencorong, kemudian tongkat yang bisa menjadi ular dan tanda-tanda yang lain. Diutusnya kemana? Ila Fir'aun ada Fir'un wa mala'ihi kelompok Fir'un ben bala tentara Fir'un ben kelompok Fir'un fastagbaru maka aroma sasombong pasya Fir'un wa mala'ihi maka aroma sasombong pasya Fir'un ben mala'ihi. Biasa orang kaya punya jabatan dan sebagainya, merasa itu biasa. Sombong anil imani dari iman. Biha kelaban ayat ina. Wabillahi benda Allah. Didatangi oleh Musa dan Harun yang namanya Fir'aun bersama bala tentaranya ini. Mereka sombong, tidak mau beriman percaya kepada ayat-ayat tanda kebesaran Allah yang namanya mujizat-mujizat yang dimiliki oleh Musa dan Harun, tidak percaya, tidak juga percaya kepada Allah. Wa kanu ban bada basira Fir'aun wa mala'ihi ban bada basira Fir'aun wa mala'ihi kauman panika kaum alina sepada aroma setengki tinggi boleh, yang tidak boleh itu merasa besar boleh, yang tidak boleh itu merasa besar. Cantik boleh, merasa cantik itu yang tidak boleh. Gagah ganteng boleh, seteng-teng ini ketahui. Jadi mananya alina kohirina tegese orang seh nyerang. Tegese orang yang senyeran. Nyeran Bani Israel, Da Bani Israel. Bigulmi kelabengan ya aja. Pakolu maka ngucak pasir Fir'un wa mala'ihi. Bangkalu magamu jabat sendiri urwan apa malah ini anuk minu panapa iman sampian sendiri, panapa iman sampian sendiri, panapa percaya sampian sendiri. Liba caro ini de anika dua manusia Musa bin Harun. Musa bin Harun mislina sehmu pamani kaul sedaja. Wa kaumuhuma bentini kaumah Musa bin Harun. Lana ada petun kaula. Abiduna panikapan senapan orang si Atoro. Ini kepan lo nggak tafsir. Benikapan abidun mungkin pan senapan orang si Ibu itu.
Tapi abidu nacan tabserah mukti yauna tegas sepat serapan orang siaboro orang si tunduk hodiuna torban serapan orang santem asur torban serapan orang santem asur. Fakal lebu maka kejaga di pasir Fir'aun wa malaihi. Fakal lebu maka kejaga di pasir Fir'aun wa malaihi. Humada Musa bin Harun, humada Musa bin Harun. Maka no maka pada pasirah, pasirah Musa Harun bin Kaumah. Kening Fakanu maka pada Basir Musa bin Harun bin Kaumah. Tapi telah dari Musa Harun bin Kaumah. Minal mulakina panika dari pansenapan orang seprosak. Panika dari pansenapan orang seprosak. Panika pansenapan dari orang seprosak. Kita sudah tahu bagaimana umatnya Nabi Nuh mengatakan kepada Nabi Nuh, bagaimana umatnya Nabi Hud, berarti kaum Ad mengatakan Nabi Hud. Sekarang kaumnya Nabi Musa berkata kepada Musa dan Harun, bagaimana sekarang ini? Karena yang namanya Nabi apa namanya Harun berserta kelompoknya ini fastaghbaru sombong, tidak mau iman percaya kepada tanda kekuasaan Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada mukjizat yang diberikan Allah kepada Musa dan Harun. Wa kanu qauman alim, mereka adalah orang yang merasa tinggi, menyerang kepada umatnya sendiri dengan kezalimannya. Fakolu, mereka mengatakan, mereka siapa? Fir'aun dan kelompoknya. Anu niminu libasyarain nislina, apakah kalian semuanya ini mau percaya kepada dua manusia yang sama dengan kita ini? Kalau tadi Nabi kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ad mengatakan, kaumnya Nabi Hud mengatakan, ini sama dengan kita, sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama minum air. Ya enggak, dan tadi itu. Sekarang ini, begitu juga hampir sama. Kalian semua akan percaya kepada dua manusia ini ya, Musa dan Harun. Mislina, yang sama dengan kita. Ya kalau teruskan, sama-sama makanannya sama, minumannya sama, bisa sama tidur dan sebagainya. Wa qawmuhuma lana abidun, ini katanya Fir'aun. Sedangkan kaumnya, masyarakatnya Musa dan Harun ini tunduk kepada saya. Malam kalau perlu itu bertuhan kepada saya. Karena Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Kenapa beliau itu, dia itu berani mengaku sebagai Tuhan? Iya, karena dirinya seorang yang kaya raya. Dirinya itu orang yang paling berani. Dirinya itu kalau sudah memberikan keputusan tidak boleh ditolak oleh siapapun. Dan dia sendiri apa namanya tidak pernah merasa sakit, tidak pernah merasa sakit. Bukan tidak pernah merasa sakit, tidak pernah merasa sakit karena ia tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Fakarna buhuma, karena sudah merasa mereka termasuk apa namanya Fir'aun, bala tentaranya dan kaumnya semuanya itu mendustakan. Tidak percaya kepada Musa dan Harun. Fakanu minal mulakin, akhirnya mereka Fir'aun kelompok dan kaumnya itu tergolong minal mulakin, orang-orang yang rusak, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akhirnya nanti ini ayat ini mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan. Hampir sama dengan Nabi Nuh. Cuma kalau Nabi Nuh ini membuat perahu, nanti itu membuat perahu. Orang yang iman percaya, kemudian binatang-binatang diambil dua-dua dan sebagainya diraikan. Kalau sekarang ini Fir'aun dengan barantaranya tidak. Akan tetapi nanti akhirnya barangkali ya. Jadi Nabi Musa ini dikejar
oleh Firaun bersama para tentaranya. Sedangkan Nabi Musa ini sudah tidak ada tempat lari lagi, terkecuali harus menyeberang di lautan. Bagaimana lautan air itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan jalan seperti aspal ini, keras. Jalanlah. Kemudian setelah nyeberang lautan sana, Firaun bersama sekutunya ini ikut nyeberang sama ini melalui jalan aspal, jalan biasa di dalam lautan itu yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk Musa bersama umatnya. Setelah keperluan Allah Ta'ala menjadikan jalan lautan ini menjadi aspal dan sebagainya selesai karena Nabi Musa bersama sekutunya ini sudah menyeberang lautan, keperluannya berarti selesai. Bagaimana air lautan ini dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi aspal menjadi air lautan lagi. Akhirnya tenggelamlah semuanya itu. Siapa? Firaun bersama sekutu. Setelah tenggelam, akhirnya mengatakan, saya akan percaya kepada apa namanya, kepada Tuhannya Musa dan Harun. Setelah mau tenggelam, tidak ada guna. Memangkinya berdebat-debat, kini tak seorang kalam. Emang kini sebagai alasan pula nama adi, orang mati. Walaqad atayna Musa al-kitab la'allahum yahtadun walaqad atayna bani'um baliyakte ongku-ongku ampun aparing kaula Allah baliyakte ongku-ongku ampun aparing kaula Allah Musa dan Nabi Musa al-kitab berkitab kitab apa? At-Taurat tanya dan kitab Taurat la'allahum muka-muka aikau mahu lala berbenjina berarti tansimul isma aiko mahu lala ko mahu ya. Lala hu muka-muka aiko mahu tegesa kau mahu Musa beri Israelnya dan beri Israelnya dan beri Israel kau berlala yang tak guna panikah pada oleh pitotu pasirah kau mahu. Ya tak guna panika pada oleh penutup pasal kau mau. Sudah saya berikan kitab Taurat kepada Musa, mudah-mudahan kaumnya Nabi Musa yaitu Israel itu memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah petunjuk itu di kelabat kitab, di kelabat Alkitab, di kelabat Alkitab. Mendapatkan petunjuk minallahi dari kesasar. Minal dalalah tidak kesasar. Mudah-mudahan akan kesasar, tersesat, ia akan selamat karena mendapatkan hidayah barokahnya kitab Taurat. Wa utiha Benapareng kaulah magen wa utiha magen kobodaw wa utiha bani paring pasir Musa bani paring pasir Musa hada Taurat bani paring pasir Musa hada Taurat badah lagi Firauna ismarena matir Firaun ismarena matir Firaun wa qawmihi ban qawma Firaun wa qawmihi ban qawma Firaun jumlatan kelaban situng jumlah wahidatan situng kelaban jumlah wahidatan situng kelaban jumlah wahidatan situng. Jadi kitabnya Nabi Musa cuma satu, kitabnya Nabi Musa cuma kitab Taurat yang diturunkan setelah tenggelamnya Firaun beserta kaumnya. Wajahlah benar-benar diaki pasir Allah ibna Maryam dan putra laki Maryam. Oh berarti sampai di sini ceritanya ya, tidak panjang. Mungkin di ayat-ayat dan surat-surat yang lain berita panjangnya. Wajahlah benar-benar diaki kaulah Allah ibna Maryam dan putra laki Siti Maryam. Isa nyata Nabi Isa.
wa ummuhu bal ibu ibnu Maryam kota Bengisa wa ummuhu bal ibu ibnu Maryam bal ibu ibnu Maryam sebagai gampang kita langsung bisa ayatan ayatan dari situ ayat ayatan dari situ tante Dari situ ayat lam yakul Allah Ta'ala Tak debu basir Allah Ayat ini dua ayat Li'annal ayat Karena sampun ayat fihima idalam ibnu Maryam wa ummuhu wahidatan dari situ wiladatahu nyatana kelahirna ibnu Maryam nyatana kelahirna ibnu Maryam min ghairi ba'lin dari tanpa laki Allah Ta'ala tidak mengatakan dua ayat tetapi wa ummuhu ayatan. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Isa putra daripada Siti Maryam menjadikan dengan ibunya cuma satu ayat. Allah Ta'ala tidak berfirman dua ayat. Kenapa? Karena di dalam Nabi Isa dan ibunya ini Allah Ta'ala menjadikan satu kelahiran, maksudnya tanpa suami, tanpa ayat, kalau disandarkan kepada Nabi Isa. Wa awainahu ben agung siaki kaula Allah, agung siaki humada ibnu Maryam ben ummuhu, humada ibnu Maryam wa ummuhu ben ummuhu ila robek watin dekenangan setengki kenangan setengki wa huwa tilik makani murtabin baitul maqdisi muqaddasi kening maqdisi kening baitul maqdisi baik bani ka baitul maqdis bani ka baitul maqdis au dimishko kota Dimishko, ada yang mengatakan Damsyik, Dimishko, au Palestina, otabe negara Palestina, akwal Palestina berbeda, ai wafihi akwal. Ibadah oleh ai wafihi akwal. Maksudnya bagaimana di dalam masalahnya tempat tinggi Rabwati ini banyak pendapat. Ada yang mengatakan Rabwati ini tempat tinggi. Tempat tinggi ini ada yang mengatakan Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan Damsyik atau mengatakan Dimishko. Ada yang mengatakan Palestina dan lain sebagainya. Berbeda pendapat para alim ulama untuk mengartikan Rabwati tempat tinggi. Zati kororin Seandi rata tinggi cuman datar. Jadi kororin seandi rata. Mana aslinya kororin ini tetap.
Cuman dalam tafsirnya ai mustawiyatin, rata, sama, rata. Ya sakiru syaitat alaiha atas mustawiyatin, atas mustawiyatin, atas mustawiyatin. Sakinuha pasti ada pasenapan orang sengenengi gati kororin, pasti ada pasenapan orang sengenengi gati kororin. Langsung kerobotin dan nafas gati kororin sandi rata, sandi tetap garis miring rata mustawiyatin. Ya stakiru saya tetap alaiha atas gati kororin ini rebuatin ini tetap pasir sakiru pansenapan orang sengenengi rebuatin pasir pansenapan orang sengenengi rebuatin wama inin ben pansenapan aing si akhili ben pansenapan aing si akhili pasenapan aing syakili pada dia ini aing main tegas aing jering syakili aing main tegas aing jering syakili lohirin sepat deng lohirin sepat deng taro seningaleh budak main jari, taruh seningale budak main jari. Ningale al uyunu pada pemata, al uyunu pada pemata, al uyunu pada pemata. Ya ayyuhar rusulu di ega-ega pansenapan utusan Allah, di ega-ega pansenapan utusan Allah, di ega-ega pansenapan utusan Allah. Ulu ada sampian sedajat, ulu ada sampian sedajat, minam peribadi dari pansenapan bareng sebagus. Maksudnya al-halalati pancenapan berhasil halal minat peribadi dari pancenapan berhasil bagus al-halalati tergesa pancenapan berhasil halal wa malu ben ala gua sampian sederja ben ala gua sampian sederja ala gua solihan dia berhasil bagus. Soleh anda berhasil bagus, kelakuan soleh bagus berikan min fardhi nyatana dari barang wajib, nyatana dari barang wajib fardhu wa nafli ban sunnah. Dari barang wajib ban barang sunnah. Inni sampun kaula Allah, inni sampun kaula Allah. Bima deberen tak malun sing lakoni sampian sejedema, tak malun sing lakoni sampian sejedema. Alimun panikan dan singau ningi, alimun panikan dan singau ningi. Maksudnya Allah Ta'ala tahu apa yang telah anda perbuat. Fa'ujazi maka bakal males kaulah Allah, maka bakal males kaulah Allah kumdir sampian sejedema. Males alaihi atas ma, alaihi atas ma, alaihi atas ma, alaihi atas ma. Wallahu a'lam.